Hello, kembali lagi dengan channelnya Barista Kocak. Di sini saya dan mewakili Barista Kocak akan membagikan resep lagi yang tentunya saja menarik, enak dan wow. Nah, di sini saya akan bikin Vietnam Drip kopi strawberry. Asik. Nah, pasti kalian udah tahu buah strawberry itu rasanya gimana. Asam dan warna merah. Asik. Tapi kelihatannya itu rasanya asam tapi kelihatannya itu manis. Nah, gitu lah. Kayak aku. Nah, gitu lah. Di sini pertama-tama gue udah bikin saus strawberry-nya. Ini wah hasilnya. Nah, pasti kalian penasaran dengan sausnya. Makanya tonton videonya sampai habis agar kalian tahu resepnya. Nah, pertama gue bikin biasa, Pak. Gue udah grenses. Biasa gue pakai medium to fine. Gramasinya gue pakai 16, agak banyak, Pak. Sedikit, Pak. Nah, gitu. Nah, gitu, Pak. Aduh, senok banget. Nah, udah kalian pasang semua, panas banget. Nah, setelah kalian pasang, Pak, ininya masukin. Kita biasa, Pak, tuangkan air sebanyak berat dari kopinya. Nah, mungkin cukup. Nah, gitu, Pak. Kita tunggu 30 detik dan nanti kalau kita ini kita biasa, Pak, kita ngebacot lagi sampai penjelasan sedikit. Nah, gitu, Pak. Nah, kalian bayangin, Pak. Sekarang ini, Pak, strawberry, buah strawberry yang merah itu diperpadukan dengan kopi yang hitam. Nah, bagaimana rasanya, Wak? Kalian pernah coba, Wak, kopi strawberry? Kalau kalian udah coba kopi strawberry, silakan komen. Dan apabila kalian belum mencobanya, sekarang, Wak, kalian mencobanya. Asik. Nah, di sini gue pribadi udah mencobanya sih, Wak. Dan ini resep gue, pokoknya delicious banget, Wak, buat kalian yang udah bisa bikin kopi atau gimana? Oh, buat kalian yang barista atau yang bukan atau yang pemula, kalian bisa coba resep dari Barista Kocak ini dan brew ini. Pokoknya delicious banget kopi strawberry-nya. Dan kemarin dan brew udah ngebagi resep kopi durenya. Gimana? Udah dicoba belum di rumah? Yang pastinya yang ekonomis, murah juga dan enak pula, asik, komplit hidup. Nah, gitu, Pak. Kita tuangkan lagi, Pak, sampai gue kelupaan. Gue nggak lihat waktu timing videonya, Pak, berapa detik barusan. Itulah. Biasa, Pak, sampai penuh kita tuangnya, Pak. Kembali lagi, kita ngebacot lagi, Pak. Nah, mungkin gue ngebacot dulu dari berterima kasih ya kepada kalian yang sudah subscribe. Makasih sekali subscribe-nya. Yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu channel Barista Kocak. Nah, jangan lupa like, komen, dan share-nya ke teman-teman kalian yang dimana kalian punya aplikasi sosmed, boleh share ke sosmed. Dan makasih atas dukungannya, supportnya pada channel Barista Kocak. Nah, begitulah, Pak, pokoknya dari Barista Kocak berterima kasih banyak pada kalian yang udah subscribe. Makasih yang udah nonton ini. Makasih juga udah mau klik videonya dan menontonnya. Nah, gitu. Dan setelah ini, Pak,
Besar Kocak akan bikin video yang lebih enak lagi, mungkin beda dari biasanya. Dan ini mungkin udah beberapa kali Besar Kocak dan Roy bikin pakai Vietnam Rip. Dan yang dibagikan itu pokoknya rasanya wadadau, asik, wadadau, pokoknya delicious banget dah kalau bahasa itunya. Nah gitu Wak. Nah mungkin sambil menunggu kita skip dulu ya Wak. Oke. Nah, hero Wak, alhamdulillah Wak, kopi stroberinya udah jadi Wak. Sekarang kita coba Wak. Nah, kalian udah lihat kan resepnya gimana? Nah, mudah kan? Makanya coba di rumah. Nah, kopinya udah jadi Wak. Kopi stroberi ala Barista Kocak. Asik. Dan grup mempersembahkan buat kalian. Wow. Wow. Wah, bayangin Wak. Wow, ini Wak. Delicious banget Wak. Gak akan kalah sama kopi-kopi yang lain Wak. Wah, ini Wak kopi strawberry Wak, gue rekomendasiin buat kalian coba Wak di rumah. Pokoknya delicious banget deh Wak. Wow, ini banget. Nah, jadi Wak bayangin Wak rasanya kepaduannya Wak. Strawberry Wak dimix sama kopi Wak. Bayangin Wak rasanya pahit, aroma strawberry, dan sebenarnya ada rasa creaminya juga. Wah, pokoknya Wak, kalian coba Wak. Ini udah sangat delicious banget. Pokoknya jangan lupa Wak, apabila video ini bermanfaat bagi kalian, makanya subscribe Wak, like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Nah gitu Wak. Mungkin nanti next time gue akan bercerita tentang bagaimana cara meracik kopi yang enak dengan campuran atau mix bahan-bahan yang lain. Nah, nanti gue akan bikin videonya, makanya saksikan Wak tips-tips dari gue. Dan mungkin nanti tips buat bikin strawberry kopi atau kopi strawberry, gue akan kasih tipsnya biar enak, asik. Karena gue nggak bikin gramasinya di situ, karena nah nanti Wak gue jelasin. Yang penasaran jangan lupa pantau terus channel Barista Kocak. Oke. Mungkin dari sini sampai sini aja dari Barista Kocak. Salam dari Ban Dance Group dan Hands Group. Jangan lupa saksikan video selanjutnya dari channel Barista Kocak.